Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Lesti Kejora siap jadi istrinya Rizky Billar. Dan beginilah jawaban daripada Rizky setelah Lesti Kejora mengatakan hal tersebut. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pedangdut Lesti Kejora sudah bisa kembali menata hatinya setelah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya, yaitu Rizky The Academy. Buktinya, si pelantun lagu Kejora ini berani melemparkan sinyal cinta pada pesinetron Rizky Billar. Momen tersebut terjadi saat keduanya jadi bintang tamu dalam acara One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Tukul awalnya bertanya bagaimana pendapat Lesti Kejora pada aktor anak jalanan itu. Seneng bisa ketemu sama Kak Rizky Billar. Rizky tanpa basa-basi langsung menjawab, "Wah, sama dong." Lesti pun berharap hubungan dengan Rizky Billar tidak berhenti usai mereka tampil di televisi. Semoga bisa menjadi teman ke depan, ucap Lesti. Rizky Billar kemudian bertanya, apakah mereka hanya cukup berteman atau bisa menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, menjadi teman atau sahabat lagi, ujar Rizky. Tanpa diduga, Lesti Kejora tidak memilih keduanya. Kalau sahabat nanti nggak jadi lagi, ujar sang biduan itu. Terus menjadi apa? Tanya Tukul Arwana. Istri aja, jawab Lesti sambil tersipu malu. Sementara Rizky Billar yang mendengar pengakuan Lesti yang ingin menjadi istrinya tersebut hanya bisa tertawa. Sejauh ini belum diketahui pasti apakah momen tersebut cuma gimmick atau bukan. Gara-gara video tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar dijodohkan oleh warganet. Apalagi keduanya baru saja mengalami nasib yang serupa. Lesti ditinggal nikah oleh Rizky The Academy, sementara Rizky Billar harus rela dindahau dipersunting oleh pria lain. Meskipun demikian, kita hanya bisa berdoa siapapun yang menjadi jodohnya Dedik nanti, itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan berharap semoga Dedik sehat selalu, dipermudah segala urusan dan diperlancar segala usahanya oleh Yang Maha Kuasa. Dan pastinya cepat didekatkan jodohnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.